Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Nyonya Daud. Nah, di video kali ini saya akan memperlihatkan kembali kepada teman-teman perkembangan kebun kecil kami di belakang rumah, yang sebelumnya saya sudah upload kacang panjang yang kami tanam. Dan ini adalah perkembangannya, kacang panjangnya sudah agak tinggi dan sudah kami pakai patokan kayu ya teman-teman. Nah, sudah terlihat daun-daunnya. Nah, di sini juga kami tanam ada daun bawang dan juga kami tanam daun seledri ya, atau daun sop. Nah, rencana kami selain kami tanam kacang panjang dan daun bawang, daun sop, kami juga mau tanam buncis dan cabe dan juga tomat. Nah, di tempat kami di sini teman-teman belum ada hujan ya. Jadi kalau kami mau nyiram, kami alkon air dari sumur untuk pakai nyiram tanaman-tanaman yang ada di kebun ini. Nah, gimana di tempat teman-teman? Apakah sudah hujan atau masih kemarau? Yuk komen di kolom komentar. Nah, sekian dulu video dari saya dan terima kasih buat teman-teman yang sudah setia selalu mampir di channel YouTube saya dan tonton video-video saya. Jangan lupa like-nya, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Bye-bye.